Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Petir datang menggelegar. Badai besar tiba-tiba datang. Dan kapal Maling Kundang terbalik. Seketika kilat menyambar tubuh Maling Kundang dan istrinya. Anehnya, mereka berdua kemudian berubah menjadi batu. Itulah kekuatan doa seorang ibu. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kecil sandungannya. Ayo kita sedikit, Zal. Ini juga tiba-tiba bisa tersandung erat dan sandar seperti yang digunakan oleh putus. Ya, putus kan kamu sih. Aku cepet-cepet, sebenarnya jadi putus nih. Itu apa bawa aja dulu, nanti bawa aja sendalnya. Terus aku suruh nyekar dulu ceritanya. Ogah banget. Sebentar doang, nanti kita telat sholat pengingatnya. Ya udah, kita sholat dulu yuk. Cepat sholat dulu. Semua orang mulai keluar dari masjid satu persatu. Kasim menunggu Lisa di depan gerbang masjid hingga akhirnya Lisa datang. Sandal siapa tuh yang kamu pakai? Ya ini aku sebenarnya nemu sih, tapi nggak tahu sandalnya siapa, kan sandalku tadi putus. Itu yang nggak kan yang nemu namanya Zal. Nanti kalau pemiliknya nyari gimana coba? Ya biar dia pakai sandal yang putus barusan. Aku pakai yang ini. Udah yuk kita pulang yuk. Kata kamu Zal. Pokoknya aku nggak ikut-ikutan ya. Iya nggak apa-apa. Ayo kita cabut aja dulu. Mana ada pencah dari mengambil sandal orang lain, Zal. Yuk, istri di suatu pantai. Istriku, inilah tanah kelahiran ini. Wah, indah sekali tanah kelahiran kau, Panda. Tuhan.
terdengar suara gemuruh. Petir datang menggelegar. Badai besar tiba-tiba datang. Dan kapal paling gundah terbalik. Seketika kilat menyambar tubuh maling gundang dan istrinya. Anehnya, mereka berdua kemudian berubah menjadi batu. Itulah kekuatan doa seorang ibu. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya, terima kasih untuk pemateri yang sudah menyampaikan materi kepada kami. Kami termasuk terhati-hati untuk pengembangan diri kami sendiri akan kami terapkan dalam sekolah kami masing-masing. Inilah sangat inspirasi, sangat kreatif dan sangat menyenangkan bagi kami. Bagaimana teacher? Hari ini pembelajarannya? Baik. Saya merasa senang sekali karena ternyata begitu banyak guru yang sebetulnya rindu untuk bisa membawakan diri mereka, ilmu mereka, semangat mereka kepada anak-anak. Dan biarlah melalui kelas drama based pedagogi ini bisa menolong. Guru tertolong lebih dahulu untuk berani mencoba, berani mengeksplorasi. Dan nantinya di kelas mereka juga bisa membawa anak-anak untuk lebih wow lagi dalam belajar. Hore!